Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, yaitu Mila Channel Formosa. Nah, di video kali ini saya akan unboxing belanjaan aku ya. Ini belanjaan pertama kali aku pakai aplikasi Shopping Indogo. Sudah lama ya, saya hampir 3 minggu nggak bikin video karena saya repot pindahan terus Imlek kan. So, saya tidak sempat untuk membuat video. Saya mau menyapa dulu teman-teman semuanya. Gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja. Nah, buat teman-teman yang sering-sering keluar, ingat ya harus pakai masker karena sekarang itu lagi booming-boomingnya virus corona. Itu sangat membahayakan banget untuk kita semua. So, buat teman-teman harus jaga kesehatan. Ingat kalau pulang, pertama kali yang harus kita lakukan adalah cuci tangan sampai bersih ya, supaya kuman-kumannya itu tidak masuk ke dalam rumah kita. Oke, kita langsung aja ke unboxing. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan komen video aku. Oke, terima kasih yang buat teman-teman yang udah subscribe dan nonton video aku. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Taraaa, ini adalah paket dari Indogo. Ini aku belanjanya. Kenapa saya mencoba pakai ini? Karena saya lihat-lihat ya, ada barang yang aku pengen. Oke, kita buka aja langsung. Ada apa sih isinya? Apakah belanjaan aku itu benar? Kita buka pelan-pelan. Ada gabus, taruh gabus ya, kita taruh di bawah. Ada apa ini ya? Nah, aku belanja. Oh, ini dikasih apa namanya, kantong kecil ya, mini depu, lumayan lah ya. Nah, ini ya, mereka kasih ya. Terus aku beli ovalnya dari aloe vera dan lemon. Ini untuk apa namanya, untuk jerawat ya, karena sekarang aku ini apa namanya musim dingin, kulitnya merah-merah. Aku coba pakai aloe vera dan lemon. Oke, pertama benar. Terus yang kedua, aku juga beli ini Stay Beautiful Face Makeup dari Novo. Aku mau coba ini. Aku mau coba-coba makeup ya, seperti orang-orang tuh, supaya kelihatan apa namanya ini, tirus ya. Coba. Terus yang ketiga, ini adalah Gold Crystal Essence. Ini adalah serum dari Image. Serum dari Image. Harganya berapa ya? Aku lupa lagi. Teman-teman boleh cek ya. Aku ini baru pertama kali. Aku mau coba. Terus yang keempat adalah Pond's Magic Powder. Ini bedak tabur dari Pond's ya. Aku mau mencoba pakai bedak Pond's yang powdernya, karena saya melihat teman-teman itu kalau pakai make up pakai bedak tabur, tapi aku nggak tahu pakai bedak tabur apa. So, saya kemarin lihat-lihat di Shopping Indogo itu, aku melihat ada Pond Magic Powder, jadi saya mau mencobanya. Terus yang kelima adalah ini Acne Medilic Acid Anti Acne Gel. Ini adalah untuk jerawat.
untuk mengempiskan jerawat ya. Karena belakangan ini aku jerawat benar-benar banyak banget. So, aku pakai ini, mau mencoba pertama kali. Terus yang keenam itu aku beli Wardah 2 Wave Kick. Nih, bedak padatnya dari Wardah ini nomor 2 yang beige-nya sesuai dengan warna kulit saya ya. Terus yang ke-7 aku ini nih yang paling penting nih buat bikin apa namanya dumpling ya, bikin apa namanya ya banget. Nah, yang paling aku cari-cari dari dulu ini nih, ini untuk cetakan pastel. Ini satunya 10 NT ya, kalau Indonesia satunya itu 4.000, aku beli 3. Oke. Dan selanjutnya aku juga beli tripod. Ini tripod ya. Coba tripod. Tripodnya kecil, aku sengaja pengen beli yang kecil soalnya kalau kemana-mana itu gampang banget. Nah, ini aku beli yang kecil tripod ini untuk itunya. Oh, ini kemana? Oh, ini dimasukin ke sini, diputer sampai benar-benar kencang. Oke, sudah selesai, kita tarik seperti ini, nanti HP-nya kita masukin. Oke, ini adalah tripod mini aku. Ini kan bisa selfie begini, bener gak? Bagus kan kalau kita buat video di luar tuh kan, gak usah banyak apa namanya, gak usah pakai yang gede-gede tuh ya, ini kan kecil cukup. Oke, untuk membuat vlog. Dan yang terakhir adalah ini apa namanya, untuk leher ya. Ini aku beli khusus buat bos aku, karena kenapa, dia kan kalau duduk kursi roda ataupun di kamar mandi dia buang air besar buat ya, dia itu suka lihat apa namanya handphone. Aku melihatnya kasihan karena dia pun apa namanya tangannya itu nggak bisa pegang HP, nggak bisa terlalu lama pegang HP. So saya beliin ini untuk dia. Nanti aku coba kasih dia, dia suka atau tidak ya. Nanti kita lihat aja videonya kayak bagaimana. Nih seperti ini. Ini bagaimana? Oh, ini dimasukin ke sini. Bagaimana masukinnya? Susah banget. Oh, ininya bisa dilebarin tuh. Diputer bisa dilebarin baru masukin. Astagfirullahalazim. Oh, begini. Nah, ini bisa puter begini. Yeay, aku beli buat dia. Ini cara pakainya begini. Begini cara pakainya. Nanti dia bisa lihat begini. Nih, aku contohin ya HP ini. Ya kecil, ya kecil. Oh.
begini. Bisa begini. Oh, begini. Aku buat dia nih. Begini lihatnya. Oke, tahu sekarang. Nah, seperti ini gampang kan? Gak usah begini. Kita begini duduk. Sambil nonton begini nih. Begini kan enak sambil nonton. Ya, aku mau kasih dia, mau kasih lihat. Let's go. Kita dia suka atau tidak, kita lihat ya. Bosannya enggak? Oh my god. Halo guys, dia ternyata suka karena kata dia itu sangat gampang banget. Kalau nanti dia keluar duduk kursi roda ada juga bisa sambil lihat HP ya. Terus dia bilang dia juga nanya kalau di tempat tidur katanya bisa nggak pakai ini sambil berbaring. Tentu saja bisa gitu kan, karena sambil tiduran kita bisa langsung lihat HP. Okay guys, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya, ataupun yang tidak berkenan di hati kalian. Harap dimaklum aja, ini sekedar hiburan doang ya. Dan ini cuma berbagi buat teman-teman yang mau, misalkan teman-teman jauh untuk belanja ke toko Indo ataupun ke supermarket apapun, supermarket, terus pengen makan makanan Indonesia, kalian boleh download aplikasi Indogo. Indogo itu adalah sebuah aplikasi untuk pengiriman uang dan juga untuk shopping ya, shopping makanan Indonesia. So buat teman-teman ini gampang banget. Nanti saya akan tulis linknya di deskripsi ya, supaya teman-teman tahu bagaimana caranya belanja pakai aplikasi Indogo. Oke, terima kasih sekali lagi buat teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye.